Toprak. Toprak. Bur. Cang ijo. Toprak. Bur. Cang ijo. Bur. Cang ijo. Bro, Dad. Ada yang nyariin lu tuh. Ada yang mau beli ketoprak di Gang 6. Siap, Dad. Toprak. Makasih, Dad. Iya. Toprak. Lo berdua lebay. Bang Udin. Pak dosen. Bagaimana kabarnya hari ini, Bang Udin? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Berhubung hari ini kabar Bang Udin baik, kalau begitu saya pamit ke kampus dulu. Mari. Kalau rumah makan Padang istri saya, itu modalnya cukup besar, Bang Udin. Maka resikonya juga besar. Soalnya menyangkut bahan makanan yang kalau tidak laku terjual itu bisa basi. Akhirnya kita rugi. Kalau cucian motor, Pak Dosen? Kalau cucian motor, modalnya tidak terlalu besar. Cukup air sama sabun aja. Sabun kan nggak ada kadaluarsanya. Jadi kalau nggak ada pelanggan, sabunnya nggak kepake. Nggak basi. Nah, resikonya juga tidak terlalu besar. Pak Dosen? Ya? Saya dulu pernah sekolah SMA. Oh iya. Tapi saya kagak lulus. Oh iya. Jadi saya kagak ngerti resiko-resikoan, Pak Dosen. Oh iya.